Okey, kepada yang gemar perut lembu tu, okey, jom ikut cara Dr. Teria macam mana Mokti bersihkan babat lembu. Orang tengok tu hitam-hitam, geli tengoknya jadi bersih. Okey, senang je caranya. Okey, jom jangan buang masa. Sediakan bahan-bahan untuk bersihkan perut ataupun babat. Sedikit kapur makan dan air panas. Dua bahan aja guna untuk bersihkan babat yang hitam ni. Macam dalam gambar tu . Inilah dia perut lembu ataupun babat lembu. Okey, nampak tak hitam . Hitam betul. Okey, cara untuk membersihkan dia, sediakan kapur makan tu, lumurkan pada keseluruhan. Lepas tu ambil sedikit air panas, kita tuang ke atas perut tu. Dan kita biarkan dia selama setengah jam ataupun satu jam. Nanti nak bersihkan tu sekejap je dia tanggal yang hitam-hitam tu tau. Senang je sebenarnya tutorial macam mana cara nak bersihkan babat. Nampak tak tu? Okey, kita cuba check. Okey, kita keruk-keruk kan. Nampak tak dia dah keluar dah hitam-hitam dia tu. Itu senang, maknanya dia dah senang nak bersihkan dah tu. Okey, kita angkat, kita letak dah atas papan papan untuk apa bersihkan senanglah. Kita keruk-keruk macam tu je. Kasih dia keluar. Lepas tu bersihkan dia sampai dia bersih, keruk sampai dia bersih. Nampak macam dalam gambar tu. Okey, dia dah bersih tau. Dah putih, dah bersih . Okey. Bila dah keluar semua hitam tu, kita bersihkan dia balik. Bersih hingga betul-betul bersihlah. Sebenarnya babat ni, bersihkan babat ni ataupun perut lembu ni bukannya apa susah pun. Senang je proses dia. Cuma perlu kesabaran. Yang orang malasnya basuh je. Basuh babat tu yang malas kan. Okey, lepas dah bersihkan babat semua, okey, kita masukkan dalam periuk lah untuk direbus. Rebus dia ni lama sikit tau . Perlu proses yang lama lah supaya dia empuk. Nanti keras susah pula nak gigit kan. Biar dia empuk, betul-betul empuk. Okey, lepas dah betul empuk tu, kita tuskan. Dan kita potong-potong dia halus-halus lah. Jangan besar tercekik pula nak makan sekarang. Okey, halus-halus macam dalam video yang Mokti tunjuk tu lah. Lebih kurang macam gitulah. Potong halus-halus supaya nak masak apa-apa senang. Okey, selain kerabu, macam-macam sebenarnya resipi perut ni kita boleh masak. Macam masak lemak cili api, masak asam perut, macam-macam sebenarnya. Okey, sedap. Pada penggemar dia memang sedap lah. Okey. Kepada yang tak suka tu, wallahualam lah kan. Okey, kepada yang gemar tu memang sedap perut. Okey, lepas tu dah mendidih dan dah kita rasa dia betul-betul empuk. Rebusnya dalam, nak kasih dia empuk ni lebih kurang dalam 2 jam gitulah. Kemudian kita toskan dia dan masukkan dalam mangkuk lah. Okey, inilah dia cara dan tutorial macam mana nak bersihkan perut atau babat ni. Senang je kan.